Nama Lesti Kejora kerap jadi buah bibir masyarakat, tak hanya dari bakatnya saja, melainkan juga sensasi yang mengundang komentar netizen. Meski ada banyak orang yang mencibir, namun tak sedikit warganet yang mendukung karir Lesti Kejora hingga saat ini. Untuk diketahui, nama Lesti Kejora dalam beberapa tahun kebelakang terus meroket seiring berbagai pemberitaan di media massa. Sukses meniti karir sebagai penyanyi dangdut, Dede Lesti ternyata tak hanya memiliki akun YouTube saja, melainkan juga ia punya duit, bisnis lain yang jarang orang ketahui. Meski kerap manggung di layar kaca, namun ternyata Lesti Kejora juga memiliki usaha kuliner yang cukup menarik. Tidak seperti artis lain yang menyukai kuliner kekinian, Lesti Kejora justru membuka usaha restoran Sunda yang lebih banyak disukai oleh masyarakat. Restoran baru dari Lesti Kejora tersebut besar dan luas menjadi ciri khas di sudut depan restoran Lesti Kejora yang berada di wilayah Ranca Bali, Ciwidey, Bandung. Bangunan megah dengan parkiran yang sangat luas tampak terlihat jelas dari sudut depan, sehingga tempat ini sangat cocok untuk acara kumpul keluarga. Ukuran yang besar ini juga akan sangat membantu rombongan wisatawan yang datang untuk santap makan bersama. Selain restoran, pada sudut tampak depan juga dilengkapi oleh sebuah musala berukuran cukup besar. Dari sisi depan tampak megah, namun suasana hangat dan alami tampak menghiasi bagian dalam restoran Lesti Kejora yang satu ini. Tak hanya menghangatkan, protokol kesehatan juga sangat dijaga dengan baik, mengingat adanya pemindaian aplikasi peduli lindungan dan di depan restoran. Layaknya restoran Sunda pada umumnya, restoran Lesti Kejora ini memiliki sistem memilih makanan langsung di etalase. Kamu pun bisa mengambil makanan kemudian dihidangkan secara dadakan, sehingga makanan yang disajikan menjadi lebih segar. Tampak jelas jika restoran ini juga sangat cocok untuk penyuka kuliner, mengingat menu yang ditawarkan juga sangat banyak. Selain dengan sistem tersebut, terdapat beberapa pelayan yang sangat ramah untuk memenuhi kebutuhan pengunjung. Sedangkan di sudut dalam juga ikut mewah. Salah satu bagian yang unik di restoran Lesti Kejora ada pada bagian belakang restoran. Pada bagian belakang restoran ini terlihat sangat nyaman dengan kumpulan saung gazebo berukuran besar untuk acara kumpul keluarga. Tak hanya dilengkapi oleh saung yang nyaman, panorama alam hingga suasana restoran yang sejuk pastinya bikin kamu semakin betah di bagian sudut ini. Untuk diketahui, restoran ini juga bisa dipersiapkan untuk acara pesta pernikahan. Bahkan, pembangunannya masih terus berlanjut, mengingat restoran ini nantinya juga dilengkapi oleh penginapan.